Sampai sekarang saya membuka kios souvenir awalnya dari uang modal dari BRI. Tanpa uang modal BRI, bantuan BRI, saya tidak mendirikan mola seperti ini. Ya, ini mata pencarian saya. Sebelumnya kan begini juga, tapi kan kurang begitu ada modal gitu. Dengan kehadirannya Bank BRI, saya pinjam modal di BRI. Alhamdulillah dengan adanya uang BRI, pinjaman itu ya, saya bisa menyekolahkan anak saya. Terus bahan kebutuhan apa yang saya jual itu ada semua di sini. Dari sana, sebelum usaha ini, saya usaha ini penjualan beras. Penjualan beras. Karena berasnya begitu nggak lancar, karena istilahnya dari tangan ke tangan begitu menipis, keuntungannya saya alihkan kepada penjualan souvenir. Ditambah dengan uang pinjaman itu juga. Untuk biaya hidup sekolah anak saya, untuk biaya rumah tangga saya, lebih baik. Sebelumnya kami tidak pernah menabung. Khususnya saya, tidak pernah meminjam. Makanya saya tidak pernah ke Labuan Bajo untuk menyetor. Kalau tidak ada ini, Bang Apung di Komodo, baru saya pernah meminjam. Ya, kalau bisa kan, ya bisa nama modal. Karena di sini hampir 100% itu, anggota souvenir itu, sudah meminjam di bank BRI. Dulunya itu mereka hanya cuma satu bos itu bisa anak buahnya itu sampai 10-20. Sekarang, alhamdulillah dengan adanya BRI ini, mereka berdikari. Ya, berdikari sendiri. Karena dulu, satu itu ada yang bos itu kita pinjam. Contohnya baju. Baju ini, mereka kan tahunnya kan misalnya 60. Kita jual itu tidak mungkin 60 ribu, kita cari untung lagi. Tapi dengan adanya modal sendiri kan, ya bisa yang harganya pas-pasan aja. Ya, itulah unggulnya kalau ada BRI gitu. Terjangkau semua kebutuhannya, ya. Kedatangan Bang Apung bikin kami semuanya senang. Tanpa Bang Apung kemungkinan kami ya pas-pasan. Dengan bantuan dari Bang Apung, semua permodalan kami terangkat.